Spat with Amber Colanda. Oke, bisa dengar bosku? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, berjumpa lagi di channel Amri Kaswari. Apa kabar semuanya? Semoga Anda sukses, mantap, dan sehat selalu. Oke teman-teman, pada kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara mengatasi jika HP kalian keluar telepek. Nah, ini pada HP Xiaomi. Oh, salah, pada HP Infinix Smart 8. Oke. Infinix Smart 8 terbaru. Untuk spek RAM-nya 4+4, ROM 128. Oke. Kita cek dulu. 19.2. Nah, ada suara. Ada suara Google dan ada kotak-kotak hijau seperti itu, guys. Kita coba buka pola. Nah, dia sangat berisik, jadi sangat mengganggu sekali saat kita menggunakan atau mengoperasikan HP-nya. Saya kecilkan dulu. Oke. Nah, saya bisukan. Ini dinamakan talkback, teman-temanku. Biasanya dipakai untuk orang yang bermasalah pada penglihatan. Oke. Kecilkan. Volume music digital K 0%. Rupanya masih media, ada suara. Media, katakan tak menonaktifkan. Oke, kita buka pola dulu. Pola selesai. Oke, pola sudah terbuka. Kita coba kecilkan dulu. Sudah saya kecilkan, tapi masih tetap besar kali suaranya. Saya tutup ini, saya tutup speaker saja. Saya tutup speaker di sini, kita pilih di pengaturan. Kita pilih di pengaturan. Nah, suaranya sudah kecil. Saya pilih di pengaturan, double click. Kemudian di sini kita pilih di fitur spesial. Fitur spesial, kemudian double click. Kemudian kita pilih lagi di aksesibilitas. Aksesibilitas. Kita klik. Oke, di aksesibilitas pilih talkback. Talkback nih. Double click. Oke, pilih yang gunakan talkback. Klik. Double click. Nah. Kemudian pilih yang ini. Pilih berhenti. Double click. Oke, suara tidak ada lagi. Jadi untuk talkbacknya sudah dinonaktifkan. Jika kita coba aktifin kembali. Nah, ini sudah aktif lagi. Jadi hilangkan warna hijau. Oke, ini sudah dinonaktifkan. Kita kembali. Jadi untuk suara Google dan kotak-kotak berwarna hijau sudah tidak ada lagi, teman-temanku semuanya. Jadi itulah video pada kali ini, semoga bermanfaat, yaitu video bagaimana cara mematikan talkback pada HP Infinix Smart 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe channel Amri Kaswari.